Zikir itu segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan jenis-jenis zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Misal, membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Menghafal Qur'an itu pun bagian dari zikir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, mengingatnya menggunakan zikir. Jadi penghafal Qur'an itu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian dari zikir. Sungguh saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka dirikanlah salat sebagai zikir kepada saya. Berdoa itu bagian dari zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat, maka zikir pertamanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan lagi, misalnya hadis Muslim hadis 597. Sebutkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masing 33 kali.